selamat datang kembali di dunia Faras. Buat teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah, Kak Uta, kembar goyang, kita kan udah selesai nih ngumpulin si Jojo Charles sama si Bus Eater. Gimana, mau nyari yang lain dulu apa mau makan dulu? Wah, makan dulu aja, Mio. Kakak udah lapar nih, udah lapar. Oh gitu, ya udah, Mio juga udah lapar sih, Kak. Ide bagus, Mio, ide bagus. Kita makan dulu aja, aku juga udah lapar. Iya betul, udah lapar. Oke deh, oke. Tapi sekarang kita bilang dulu aja ya, Kak, sama Koaseng. Hayya, Yuta dan Mio, kalian hebat lah, kalian hebat. Gimana? Kalian masih sanggup melanjutkan lomba ini? Masih dong, Koaseng. Tapi sekarang Mio sama yang lainnya mau makan dulu ya. Soalnya kita lapar, Koaseng. Iya, Koaseng. Yuta juga udah lapar banget nih. Gimana? Waktunya masih panjang, kan? Hayya, waktu kalian tinggal beberapa jam lagi lah. Kalau sore kalian belum bisa mengumpulkan semua monster, kalian dinyatakan sebagai gagal lah. Wah, Kak Uta, berarti kita harus cepet-cepet tingkah makannya. Iya, Mio. Ayo, Mio. Cepet-cepet, Mio. Kakak udah lapar, tapi kita makan di mana ya? Gimana kalau kita makan di Pizza Hut, Kak? Di sana kan ada toko Pizza Hut baru, Kak Uta. Ide bagus, Mio. Aku juga mau makan pizza. Iya, betul. Kita makan pizza aja. Boleh deh, boleh. Tapi kalian mau nggak naktir Mio sama Kak Uta kembar goyang? Wah, kamu ini, Mio. Maunya ditraktir terus sih. Tapi kakak juga pengen sih kalau ditraktir. Hehehe. Kak Uta ini. Gimana kembar goyang? Boleh nggak? Boleh, Mio. Boleh, Mio. Kebetulan aku juga udah lapar. Iya, betul. Aku mau yang tiga itu. Mau pizza yang tiga itu. Iya, itu mah terserah kalian aja. Soalnya kan kalian yang bayar. Wah, Kak Uta, lihat, Kak. Gambar pizzanya bagus banget, Kak. Bikin Mio makin lapar. Iya, ya, Mio. Kakak juga lapar, Mio. Di sana juga ada gambar pizza, Mio. Terus ini nama restorannya apa, ya? Namanya American Favorite, Kak. Emang pizza itu dari Amerika ya, Kak? Hah, setahu kakak sih bukan, Mio. Pizza itu dari Itali. Iya, betul. Pizza itu dari Itali. Tapi kenapa namanya Amerika ya, Kak? Apa yang punya orang Amerika? Bisa jadi, Mio. Mungkin ini pizza versi Amerika. Iya, betul. Pizza Amerika. Ya udah deh, ya udah. Sekarang kita langsung pesen aja yuk, Kak. Mio udah nggak sabar nih, Kak, pengen makan pizza. Tapi emang benar tempatnya di sini ya, Mio? Kita nggak salah emangnya? Hei, Mio juga nggak tahu, Kak Uta. Loh, ini ternyata Pak Sansan. Oh, Mio, kenapa kalian ke dapur, Mio? Ini dapur, Mio. Kalian nggak boleh ke sini. Maaf ya, Pak Sansan. Soalnya Mio sama yang lainnya nggak tahu kalau ternyata di sini dapurnya. Mio pikir ini tempat buat mesen pizzanya, Pak Sansan. Oh, kalian mau pesan pizza ya? Kalian harus ke atas. Di sana ada waitersnya, Mio. Oh gitu, ya udah. Sekarang kita ke atas aja yuk, Kak Uta, kembar goyang. Iya, Mio, ayo kita ke atas. Aku sudah lapar, udah nggak tahan, pengen makan. Iya, kembar goyang, Mio juga. Wah, ternyata di sini rame banget. Mbak, kita mau pesan pizzanya ya. Oh, kalian mau pesan pizza? Iya, boleh. Sok aja lihat buku menunya ya, buat nentuin pizza mana yang bakal kalian pilih. Oh gitu, iya mbak, makasih banget. Ayo Mio, cepat cari tempat duduk, Mio. Cari tempat duduk. Iya, kembar goyang, iya. Loh, ngomong-ngomong Kak Uta mana kembar goyang? Tadi Yuta di bawah, lagi ngobrol sama Pak Sansan. Iya betul, lagi ngobrol. Wah, Kak Uta ini bukannya ikut milih menu, malahan ngobrol sama Pak Sansan. Ya udah kembar goyang, kamu yang temenin Mio yuk buat pilih menu. Ayo Mio, kita lihat-lihat dulu. Iya betul, lihat-lihat dulu. Iya. Wah, di sini banyak anak sekolah yang makan pizza, kembar goyang. Di situ ada tulisan apa itu kembar goyang? Meatloaf, itu artinya apa ya, Tom? Bukan meatloaf, tapi meat lover. Iya betul, meat lover, pecinta daging. Oh iya bener, ada huruf R-nya, tadi Mio nggak lihat. Nah kembar goyang, sekarang kita lanjut lihat-lihat dulu aja yuk. Iya Mio, ayo kita lihat-lihat. Iya betul, lihat-lihat, ini apa ya, ini apa? Wah iya bener, ini apa ya kembar goyang? Kayaknya Mio harus lompat nih buat lihat. Wah, ternyata itu salad kembar goyang. Ini makanan sehat. Apa kita beli salad aja ya? Aku nggak mau Mio, aku pizza aja. Iya betul, aku pizza aja. Ya udah deh, ya udah. Mio juga ikut pizza aja deh. Tapi kembar goyang, bentar. Di sebelah sana, di ujung sana ada seseorang yang sepertinya Mio kenal deh kembar goyang. Kita samperin yuk. Sepertinya itu Baby Faras, Mio. Iya betul, itu Baby Faras. Dia besar. Iya bener banget. Baby Faras. Kakak Iyo mau makan pizza. Iya, Baby Faras, kamu di sini lagi makan pizza juga. Bukan, Faras makan sandwich, bosen makan pizza. 346 menit kemudian. Wah, Kak Utanya lama banget nih kembar goyang. Kalian tunggu di sini dulu aja ya. Mio mau nyari Kak Uta dulu di bawah. Iya, Mio, jangan lama-lama, Mio. Jangan lama-lama. Kak Uta ini ngobrolnya kok lama banget sih sama Pak Sansan. Kak Uta di mana? Oh, Mio, kakak di sini, Mio. Kamu nyariin ya? Maaf banget lama ya. Iya, Kak, Mio cariin. Kak Uta dari mana aja sih, Kak? Udah Mio tungguin juga di atas.
Tadi kakak ngobrol dulu sama Pak Sansan Mio, terus kakak kebelet pengen pipis, jadinya pipis dulu deh. Oh gitu. Oh ya Kak Uta, di atas ada Baby Farah loh Kak Uta. Hah, Baby Farah Mio? Baby Farah sama siapa kesini? Sendirian Kak, dia hebat banget Kak, berani makan sendirian di sini. Benar sekali. Halo Baby Farah, udah lama nggak ketemu ya? Iya, Kakak Uta. Kakak Uta mau mamam pizza ya? Iya nih Baby Farah, kamu mau ikut main nggak? Mau ikut main nggak? Kita lagi main seru nih, iya kan Mio? Iya benar banget. Faras mau ikut nggak sama kita? Enggak, makasih. Mama papa mau jemput Faras. 346 menit kemudian. Wah, wah, Kak Uta dengar suara itu nggak Kak Uta? Wah, iya Mio, kakak juga dengar. Kayaknya suaranya nggak asing deh, kayaknya kakak kenal. Iya Kak, benar banget. Kayaknya suaranya dari luar deh Kak. Tuh Kak Uta, suaranya kedengeran lagi Kak Uta. Mio cek dulu aja ya Kak Uta. Iya Mio, kakak juga penasaran nih. Aduh, ada apa sih ini? Kayaknya suaranya deket banget nih Mio. Wah Kak Uta, lihat Kak dari sini Kak. Ternyata di luar emang ada Thomas Exe Kak Uta. Apa? Thomas Exe Mio? Wah gawat ini gawat Mio. Kita harus cepat kesana nih Mio. Iya Kak Uta, bener banget. Kita harus buru-buru nangkep Thomas Exe Kak, biar kita makin cepet menangnya Kak Uta. Iya Mio, ini kesempatan kita. Ya, tapi kakak kan kita belum makan Mio, gimana dong ini? Udah Kak, makanya ntar lagi aja. Ntar kan abis kita menang, kita bisa makan sepuasnya Kak Uta. Aduh, kakak udah lapar nih, tapi kakak juga pengen nangkep nih Mio. Ya udah Kak Uta, ayo dong temenin Mio. Ya udah deh, ya udah. Tapi kali ini yang nangkep kamu ya Mio, soalnya kamu kan pakai baju biru dan Thomas Exe-nya juga warna biru Mio. Iya Kak Uta, tenang aja, Mio juga udah berpikir kayak gitu. Itu kok Kak Uta? Mio, semangat Mio. Hati-hati, kita merunduk, kita merunduk. Iya, Tom-Tom, iya. Wah, Mio nggak nyangka, Kak, kalau kita bakal ketemu Thomas Exe di sini. Iya, Mio. Pelan-pelan, Mio. Hati-hati, kamu nanti ketahuan, Mio. Tenang aja, Kak. Mio juga udah paling pelan-pelan kok ini. Wah, tumben banget ya, Kak. Thomas Exe keluarnya siang-siang. Bukannya biasanya dia keluarnya malam-malam ya, Kak Uta? Lah, benar sekali, Mio. Biasanya dia keluar malam-malam ya, Mio. Apa dia lapar ya, cium bau pizza? Hah? Bisa juga, Kak. Bener juga, Kak, itu. Wah, benar sekali. Kayaknya Thomas Exe-nya pengen pizza nih, Mio. Iya, benar banget. Ya udah, Kak. Mendingan nanti setelah kita tanggap, kita kasih aja, Kak, pizzanya. Kasian. Wah, ide bagus, ide bagus. Sekarang kamu ke belakang, Mio. Kakak tunggu di sini aja deh. Kakak nggak mau, ah. Kakak malu, kakak malu. Iya, Kak Uta. Kak Uta sama kembar goyang jangan kemana-mana ya. Jangan tinggalin Mio. Iya, Mio. Iya, Mio. Kamu jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Iya, kembar goyang. Pokoknya kita makan pizzanya ntar harus bareng-bareng ya. Nggak boleh duluin. Iya, Mio. Tenang aja. Sekarang kamu merangkak ke sana, Mio. Hati-hati ya, hati-hati. Iya, Kak Uta. Doain Mio ya, Kak. Semoga Mio berhasil nangkap Thomas Exe-nya. Semangat, Mio. Semangat. Nanti kalau kamu menang sama kakak ditraktir minuman deh. Iya, betul. Ditraktir minuman. Minumannya cola ya, Kak Uta? Ah, cola. Tapi jangan banyak-banyak ya, Mio. Nanti kamu kebanyakan kentut kalau cola. Iya, Kak. Iya. Wah, Mio harus pelan-pelan nih, biar Thomas Exe nggak tahu kalau Mio ada di sini. Mio, hati-hati Mio, hati-hati. Ayo lanjut, ayo lanjut. Wah, tapi Mio kok deg-degan ya, soalnya nggak ditemenin sama si Tam-Tam. Tuh, Thomas Exe-nya mengeram. Apa dia tahu ya kalau Mio ada di sini? Wah, mudah-mudahan aja Thomas Exe-nya nggak tahu deh kalau Mio di sini. Mio harus makin cepet nih kesananya. Mio, ayo Mio, cepat, hati-hati Mio. Wah, Kak Uta berisik banget sih. Jangan teriak-teriak dong Kak Uta. Nanti Thomas Exe-nya malah tahu kalau di sini ada orang. Sedikit lagi. Ayo Mio, ayo. Nah, akhirnya Mio sampai juga nih di belakang Thomas Exe-nya. Sekarang waktunya Mio buat nangkep si Thomas Exe-nya pakai botol ajaib ini. Mio, semangat Mio, semangat. Sedikit lagi. Iya, sebentar lagi Mio bakal jadi pemenang. Mio dapat hadiah. Asik. Wah, sepertinya di sini cocok nih buat Mio tempelin botol ajaibnya. Ya, di sini aja. Pasti cocok, pasti benar nih di sini. Wah, akhirnya Mio berhasil. Kak Uta, kembar goyang. Mio berhasil nangkep Thomas Exe-nya. Asik. Berhasil. Hore. Berhasil. Hore. Eh, Bakasue. Mio. Wah, Mio semangat banget nih rasanya. Soalnya sebentar lagi Mio selesai buat nangkep para monster yang ada di kota Sakura. Berarti bentar lagi Mio menang. Ayo cepat. Kita langsung aja gimana Mio? Kita ke Koaseng Mio. Kakak udah gak sabar nih, Iya Kak Uta, Mio juga udah gak sabar nih. Sekarang kita langsung aja yuk ke Koaseng. Asik. Berhasil. Hore. Berhasil. Hore. Kembar goyang ini lucu banget sih. Ya udah, gimana? Gak usah nunggu lama-lama lagi. Sekarang kita let's go. Oke, Mio. Ayo Mio, cepat Mio. Wah, kok asing pasti terkejut Mio. Kita udah bawa monster satu lagi ya Mio. Iya, benar banget. Tuh Kak Uta lihat, kok asing masih setia nungguin kita Kak Uta. Wah, berhasil.
ya, Yutalan Mio, kalian sudah kembali lah. Iya kok Aseng, kita belum jadi makan nih, soalnya kita malah ketemu sama si Thomas Exe. Hanya Thomas Exe, kalian berhasil menangkap Thomas Exe yang besar itulah. Iya dong kok Aseng, berhasil. Sekarang Thomas Exe-nya mau Mio lepasin di sini ya kok Aseng. Hanya lepasin lah, lepasin. Owe penasaran, pengen lihat Thomas Exe secara langsung lah. Iya kok Aseng. Wah, sebaiknya Mio mundur nih. Soalnya kalau di sini terus Mio bisa-bisa kena lagi sama si Thomas Exe. Wah, berhasil Mio, berhasil Mio. Ayo cepat Mio, ayo cepat. Hanya mana lah Mio, itu lama sekali kok gak keluar-keluar. Atau jangan-jangan kalian berbohong lah. Tuh kan kok Aseng, ada kan Thomas Exe-nya. Mio gak bakal bohong kok Aseng. Hanya betul sekali lah, benar sekali. Kalian ternyata hebat juga lah. Sekarang kalian sudah berhasil mengumpulkan 3 monster lah. Thomas Exe, cocok Charles sama Bus Eater lah. Berarti tinggal satu lagi. Iya kok Aseng, berarti setelah satu lagi Mio dapetin, abis itu Mio menang kan kok Aseng? Hanya tentu saja kalian menang lah. Tapi waktu kalian tinggal 3 jam lagi lah. Kalau sore kalian bisa gagal. Wah, Kak Uta akan bergoyang. Waktu kita berarti tinggal sedikit lagi Kak Uta. Kita harus buru-buru nih. Iya Mio, wah kita harus cepat nih Mio. Kita harus cepat. Tapi kita harus carinya kemana nih Mio? Kakak bingung. Iya Kak Uta, Mio sendiri juga bingung. Kembar goyang, kalian punya ide nggak kembar goyang? Sepertinya kita harus cari Train Eater ke tempat yang ada relnya. Iya betul, ke tempat yang ada relnya. Tempat yang ada relnya? Tapi kan di sini nggak ada rel kereta api, kembar goyang. Wah, kakak tahu Mio, kakak tahu. Tempat yang ada relnya itu, kalau nggak salah di Amusement Park, Mio. Ada di Amusement Park, iya betul, di sana ada. Oh iya kak, bener banget. Rel roller coaster itu ya Kak Uta? Iya Mio, rel roller coaster Mio. Kita harus ke sana nih. Kita tanya dulu ke Cat Buller Mio. Iya Kak Uta, itu dia Cat Buller. Cat Buller, Cat Buller. Mio, Yuta, kembar goyang. Kalian ngapain ke sini? Kalian mau bermain? Bukan Cat Buller, kita di sini lagi ikut lomba. Kita lombanya itu menangkap monster. Hah? Monster? Wah, kebetulan banget Mio. Tadi di sana tuh, di atas rel itu ada si Train Eater. Sok aja diambil. Wah, kebetulan banget Mio. Kita kan lagi nyari Train Eater kan Mio, yang warnanya orange. Iya Kak Uta, bener banget. Emang gak apa-apa Cat Buller, kita ambil Train Eater-nya. Gak apa-apa Mio, malah aku terima kasih jadinya. Soalnya Train Eater-nya menghalangi roller coaster yang lagi jalan. Wah gitu rupanya. Iya Mio, ya udah Mio, tuh lihat Mio di atas, ada kan Train Eater-nya? Eh Mio, Mio, lihat deh Mio, di atas sana bukan cuma ada Train Eater Mio, ternyata di atas sana juga ada Plant Eater. Iya kak, bener banget. Tapi kan kita cuma butuh satu kak. Wah ini hari keberuntungan kita Mio, kita pilih aja, kita pilih Train Eater apa Plant Eater nih Mio? Oh pilih Train Eater aja kak, yang gede, gimana? Wah tapi kalau kayak gitu kita juga harus naik ke atas sana Mio, jetpack kita gak bakal nyampe Mio, kita harus naik itu dulu, roller coaster dulu. Oh iya kak, bener banget. Ya udah kalau gitu kita naik dulu aja ya kak, ntar pas di atas sana kita lompat. Asik asik, kita naik roller coaster, asik roller coaster, hore, asik hore. Wah kembar goyang ini malah kesenangan Kak Uta mau naik roller coaster. Wah benar sekali Mio, mereka kan suka main-main. Eh tapi kakak juga senang sih Mio kalau naik roller coaster itu berasa kayak gimana gitu Mio. Ya udah kak, mendingan sekarang kita naik aja ya. Iya Mio, ayo cepat Mio, aku pengen naik roller coaster. Iya betul, naik roller coaster. Wah berarti sebentar lagi kita menang nih kembar goyang Kak Uta, asik asik kita dapat hadiah. Eh ingat ya, nanti kalau udah naik ke sana kita langsung lompat aja biar nggak ketabrak. Iya Kak Uta, dan kan Kak Uta yang pakai baju merah, berarti Kak Uta yang nangkep monsternya ya. Iya Mio, tenang aja, kakak yang nangkep Plant Eater-nya Mio. Tam Tam, kamu nanti temenin aku ya Tam Tam. Iya Yuta, nanti aku temenin kamu. Iya betul, temenin kamu. Dek, kalian mau naik roller coaster? Iya Kak, roller coaster-nya udah datang belum ya? Sebentar lagi, tunggu aja di sini. Oh iya Mbak, makasih ya. Iya, Mio, 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 udah datang Mio, udah datang. Ayo kita naik, ayo kita naik. Wah cepet banget kak datangnya. Ya udah kak, kita langsung naik aja kak. Asik asik. Nah jangan lupa ya, nanti kalau udah mau nyampe kita loncat, kita loncat. Iya Kak Uta, kita benar-benar harus siap-siap ya kan dari sekarang. Iya Mio. Wah, bentar lagi, bentar lagi. Asik asik. Ayo kita naik, ayo kita naik terus. Iya betul, ayo kita naik terus. Tapi Mio deg-degan gini kak, soalnya tinggi banget nih. Ah kamu ini Mio, emangnya ini baru pertama kali ya kamu naik roller coaster? Coaster. Udah beberapa kali sih, tapi tetap aja Mio takut. Ah, ada-ada aja. Eh, siap-siap, siap-siap. Iya, satu, iya, iya. Dua, tiga, lompat, lompat. Iya. Wah, berhasil, berhasil, berhasil. Asik, asik, berhasil. Eh, si Mio sama si kembar goyang mana? Kita di sini, Kak Uta. Aku di sini.
Wah, ayo kita ayo. Kalian tunggu di sini ya, biar aku aja yang menangkapnya. Iya, Kak Uta, semangat Kak Uta, semangat. Asik-asik. Wah, Train Eater ini enggak tahu kalau aku ada di belakang. Nah, sekarang tinggal aku tempelkan aja nih botolnya ke bagian belakang Train Eater. Dia pasti bakal langsung menghilang. Kak Uta, hati-hati jangan sampai kepleset. Wah, berhasil. Mio, kakak berhasil, Mio. Di sana ada Plant Eater. Aku harus segera pergi nih sebelum Plant Eater itu menyadari kehilangan Train Eater-nya. Tam-Tam, si Tam-Tom sama si Mio kemana, Tam-Tam? Aku nggak tahu. Mereka sudah turun ke bawah. Sudah turun duluan. Wah, mereka ini ada-ada aja. Padahal tadi kan aku suruh nunggu. Mio, kamu di mana, Mio? Kak Uta, Mio di sini. Ayo cari Mio, Kak Uta. Cari Mio. Wah, kamu ini ada-ada aja. Padahal tadi kan kakak suruh nunggu di atas, Mio. Kamu kemana sih? Malah ninggalin kakak. Ayo coba tebak. Mio ada di mana? Mio ada di mana? Wah, itu dia. Ah, kamu ngapain sih, Mio? Mio lagi petak umpet nih. Lagi ngeprank kakak. Gimana? Kakak berhasil. Wah, udah berhasil nih, Mio. Kita harus cepat-cepat ke Koh Aseng, Mio. Kita harus mengeluarkan Train Eater-nya nih. Iya, Kak. Ya udah, kita langsung aja ke Koh Aseng. Wah, Kak Uta, lihat Kak Uta, Koh Aseng benar-benar setia nih kan nungguin kita. Iya Mio, lihat itu, monsternya aja 3, besar juga. Iya, kembar goyang, rasanya Mio benar-benar gak sabar buat nerima hadiahnya. Hayya, Yuta sama Mio sama si kembar goyang, kalian cepat sekali lah, kalian sudah kembali. Iya dong, Koh Aseng, kalian sekarang tunggu di sini ya, biar Yuta keluarin Train Eater-nya dulu nih. Soalnya Train Eater ini rasanya berat sekali nih, Mio, kakak baru tahu nih. Iya Kak Uta, hati-hati Kak Uta, langsung ke sini aja. Nah, sekarang aku udah taruh ininya nih. Aku harus pergi, aku harus segera menjauh sebelum Train Eater-nya keluar. Nah, Mio, Koh Aseng, sekarang botolnya udah Yuta simpan nih. Tinggal kita tunggu aja. Gimana kalau kita hitung mundur? Ayo kita hitung mundur. Iya Kak Uta, boleh. Kembar goyang, kamu aja yang hitung ya. Oke, aku yang menghitung. Iya betul, aku yang menghitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, lama sekali Mio, lama sekali. Iya Kak Uta, lama banget Kak Uta. Nah itu dia Mio, udah keluar. Asik-asik, kita berhasil mengumpulkan 4 monster nih Mio. Iya Kak Uta, berarti kita sekarang jadi pemenangnya kan Kak Aseng? Hayya, betul. Tapi nama Oe Koh Aseng. Koh Aseng, bukan Kau Aseng ya. Iya deh Koh Aseng, maaf. Oke deh teman-teman semuanya, makasih udah nonton Dunia Faras ya. Nah, sekarang Kak Yuta, Mio sama si kembar goyang udah berhasil mengumpulkan 4 monster nih. Buat kalian yang belum like dan subscribe, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Bye-bye!